Tapi yang saya tidak ingin adalah Indonesia hanya menjadi pasar saja. Indonesia juga harus menjadi pemain. Oleh sebab itu, ekosistem yang kondusif harus kita bangun bersama-sama. ...77 tahun kita menjadi negara yang merdeka. Sejarah pun mencatat bahwa kita tidak pernah kalah dan tidak pernah menyerah dari berbagai tantangan yang menghadang. Kita selalu mampu untuk bangkit dan terus melangkah maju bersama. Waktunya kita bangkit bersama dan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Belajar dan bersiap untuk memperkuat diri. Di sini kita tidak hanya belajar untuk beradaptasi, tapi juga berkreasi untuk mengasah potensi diri. Ke area yang lebih luas untuk semakin berjaya. Nasionalisme juga bukan sekedar identitas yang melekat, tapi kontribusi kita untuk merawat, jaga dan membesarkan Indonesia. Karena cerita tentang nasionalisme bukan mengenai batasan identitas, lokasi, dan asal-usul. Nasionalisme bercerita tentang semangat dan peran setiap kita untuk Indonesia. Di sana tempat lahir beta, di tempat berlindung di hari tua. Tempat